masalah. Dia mengatakan pegawai tertinggi memberitahu dia, maklumat itu sampai tak? Saya tak tahu siapa pegawai tinggi yang dimaksudkan tu. Tetapi pihak kita sewaktu itu, saya pun terlibat dalam siasatan itu. Kita menyiasat dari seluruh sudut. Dari segi terorismenya, dari segi hijacking oleh pihak tertentu, macam-macam teori lah. Ya. Menggunakan teknologi canggih untuk nak hijack kapal terbang tu dan apa ni, macam-macam. So banyak fakta yang telah terkumpul. So apabila saja katakanlah apa ni ditemui nanti, mungkin dia akan dibuka balik. Maksudnya nak kata teori akan diambil tindakan dalam masa terdekat. Kita sedang mengumpulkan fakta-fakta. Tim siasatan telah mengumpulkan. Kita dah kenal pasti mereka yang dikatakan terlibat dalam perbuatan tidak bertanggungjawab. So apabila bukti yang apa ni telah dapat kita kumpulkan, mereka akan dipandang. Tidak ada kompromi. Objektif, the word senior. It can be the CPO of plan. Was there for police arrested in the case? Yeah. That's right. But the case were actually linked to a KL case where the... that's what we got. How was the Serangoon Cops involved in the extortion? Of course, they apa yang mereka lakukan is without the sanction of the... Bagi projek pembangunan fizikal polis diraja Malaysia di bawah package Rolling Plan ketiga rancangan Malaysia ke-11 tahun 2018, PDRM menerima peruntukan sebanyak 7.108 juta ringgit bagi menggantikan 16 buah unit lift di Perumahan Pelapor Kuala Lumpur dan Perumahan Balai Polis Pantai Kuala Lumpur. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 5.16 juta ringgit diperuntukkan bagi menggantikan 12 unit lift melibatkan 1 blok perumahan pegawai kanan serta 5 blok perumahan pegawai rendah polis di Pelapor Kuala Lumpur. Masa 5 tahun dan rosak secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2013 atas faktor usia. Ada yang kena kencing manis, ya. Lift pun kena kencing manis, ada yang kena macam-macam penyakit. 20 tahun juga telah rosak sepenuhnya pada tahun 2016. Apa yang jelas, kerosakan lift di kuarter 10 tingkat ini telah menyukarkan pergerakan para penghuni, terutamanya golongan warga emas, ibu-ibu mengandung dan kanak-kanak. Malah lebih membebankan lagi apabila penghuni terpaksa membayar RM1 bagi setiap aras atau tingkat untuk mendapatkan perkhidmatan mengangkat tong gas daripada tingkat bawah ke atas.